Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani atlon yang berarti kontes. Kemudian untuk induk organisasinya yang menaungi atletik adalah yang pertama dari internasional IAAF atau International Association of Athletic Federation. Kemudian di Indonesia PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kali ini kita membahas tentang lari. Pembagiannya yang pertama dari jarak pendek atau sprint dengan lintasan 60-400 meter, lari jarak menengah 800 meter sampai 3000 meter, lari jarak jauh lebih dari 5000 meter atau biasa kita sebut dengan maraton, lari estafet dengan menggunakan 4 orang ataupun 4 atlet, dan kemudian lari gawang. Itu adalah salah satu rangkaian dari lari. Dan saat ini kita beralih ke cabang lempar. Adapun beberapa bagian dari cabang lempar, itu yang pertama ada lempar cakram, kedua lempar peluru atau tolak peluru, lempar lemping, lempar martil atau lontar martil. Beralih ke cabang lompat, dan jenis-jenisnya adalah ada lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan juga lompat gala. Untuk cabang atletik yang terakhir ada jalan cepat. Ya, itulah demikian rangkaian pembelajaran dari kita. Terima kasih atas waktunya. Kita sambung part berikutnya dalam materi atletik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.